Halo teman-teman, apa kabar? Pada liburan kali ini, aku mengisi waktu luangku untuk belajar panahan. Hampir setiap hari aku belajar panahan, baik indoor, di rumah pelatihku, maupun outdoor di lapangan Kelurahan Dayani, Wonosari. Di olahraga panahan ini ada beberapa alat yang diperlukan. Ada busur panah yang lengkap dengan visir dan stabilizer. Ada juga anak panah. Lalu ada beberapa aksesoris yang juga diperlukan, antara lain ada finger tap, ada arm guard, ada pelindung dada, dan juga tas anak panah. Satu lagi, booster. Aku akan mencoba menembak beberapa kali. Doakan ya. Aku akan mencoba menembakkan beberapa kali. Oh.